Halo, saya Rudy. Di video ini, kita akan belajar rumus dasar Microsoft Excel, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk penjumlahan dan pengurangan, tanda yang dipakai sama. Sedangkan untuk perkalian, tanda yang dipakai Excel adalah tanda bintang, bukan X atau kali. Sedangkan untuk pembagian, tanda yang dipakai adalah per. Kita akan mengerjakan soal di sebelah kiri menggunakan rumus Excel. Ada dua cara yang bisa dipakai. Cara yang pertama adalah mengetik secara manual. Sama dengan 32 diketik manual, tanda plus, 74, enter. Kemudian sama dengan 97, kurang 29, enter. Kemudian sama dengan 3 kali 17, 3 kali 17, kalinya adalah tanda bintang, bukan tanda X. Kemudian 17, enter. Kemudian, soal nomor 4, sama dengan 75 per 5, enter. Begitulah cara yang pertama. Bagaimana dengan cara yang kedua? Cara yang kedua, kita ketik dulu semua angka-angka yang ingin kita kalkulasikan. 32, kemudian di tempat yang terpisah 74. Soal nomor 2 juga begitu, sama. 3, 17, 75, dan 5. Oke. Soal yang pertama, sama dengan. Kemudian kita arahkan pointer kita ke angka 32, yaitu posisinya ada di K4. K4. 32, klik kiri. Oke. Kita klik kiri, di rumusnya langsung muncul K4. Kemudian kita beri tanda plus. Kemudian kita arahkan ke 74. Langsung diklik kiri. Muncul rumusnya. Sama dengan K4 plus L4. Enter. Atau bisa jadi kita langsung mengetik. Sama dengan K4 plus L4. L4. Enter. Oke. Sama dengan ini K6. K6 kurang L6. Oke. Rumus nomor 3. Sama dengan K8. Oke. Tanda bintang. Sekali lagi, bukan tanda silang. Kemudian L8. Kemudian yang terakhir, soal yang terakhir. Sama dengan K10. 10. Kita lihat di sini. K10. Ya. Per L10. Oke, selesai. Hasilnya sama. Sekarang kita coba selesaikan soal kombinasi. Total ada 4 soal. Soal 1 dan 2, angkanya sama. Tandanya mirip, hasilnya beda. Coba kita selesaikan dengan manual dulu tanpa menggunakan rumus Excel. Soal nomor 1, 2 plus 3 kali 6, 18, sama dengan 20. Sedangkan untuk soal kedua, 2 plus 3, 5, dikali 6, sama dengan 30. Oke, sekarang bagaimana cara kita menerjemahkannya ke dalam rumus Excel? Supaya hasilnya yang kita inginkan sama. Nah, secara prinsip penulisan manual dengan Excel sama, yaitu perkalian dan pembagian punya posisi lebih kuat dibandingkan penjumlahan dan pengurangan. Jadi, kalau kita mau penjumlahan dan pengurangnya dikalkulasikan terlebih dahulu, maka kita harus kasih tanda kurung.
Kalau kita ingin perkalian dan pembagiannya dikalkulasikan terlebih dahulu, maka kita tulis seperti biasa aja, seperti manual. Nah, untuk soal nomor 1, kita ingin perkaliannya dikalkulasikan terlebih dahulu, maka langsung aja ditulis seperti soal. Seperti soal. Maka kita ketik di Excel juga sama seperti soal 2 plus 3 kali 6. Maka Excel akan mengkalkulasikan 3 kali 6-nya dulu, baru di plus 2. Hasilnya 20. Gitu ya. Kemudian, untuk soal nomor 2, karena kita ingin penjumlahannya terlebih dahulu, maka kita buka kurung 2 plus 3, kemudian kali 6. Oke. Cara yang kedua juga sama. Ini kita buat dulu 2 kali 3, 2, 3, 6. Kemudian untuk soal yang pertama, sama aja. Jadi kita si angka 2 ditambah angka 3 di N4, kemudian dikali O4. Ya. Kemudian untuk soal nomor 2, si M6, kemudian ditambah N6, kemudian dikali O6. Akhirnya sama. Sama juga ya dengan manual. Oke, sekarang kita ke nomor 3 dan nomor 4. Soal nomor 3 adalah kita ingin dibagi terlebih dahulu. Maka 30 per 6 hasilnya 5 kurang 1 sama dengan 4. Kemudian soal nomor 4 adalah 30 dibagi 6 kurang 1, 5. Maka hasilnya adalah 6. Oke, gimana caranya di Excel? Sama aja. Jadi, tinggal di copy aja, ditulis ulang 30 bagi 6 kurang 1. Oke. Sedangkan yang nomor 4 sama dengan 30 per buka kurung 6 kurang 1. Enter. Untuk yang di sini cara kedua. Oke, ditulis dulu. Berarti si di sini M8 bagi N8 kurang O8. Sedangkan nomor 4 sama dengan M10 bagi buka kurung N10 kurang O10 tutup kurung, enter. Ya, hasilnya sama cara satu, cara kedua maupun perhitungan kita manual. Demikian video dari saya. Kalau mau like, boleh. Kalau mau subscribe, boleh. Terima kasih.